warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat. Kami, guru-guru SMK Seri Macap, akan membentangkan pelaksanaan program-program dalam usaha mencapai matlamat pembangunan mapan di SMK Seri Macap. Di SMK Seri Macap, kami telah menjalankan beberapa program dan kempen-kempen bagi mencapai matlamat pembangunan mapan di sekolah. Antaranya ialah penghasilan baju kompos oleh pelajar-pelajar. Yang kedua, hari ini tanpa straw, hari tanpa plastik dan juga penanaman kelapa pandan sebagai penghujung matlamat pembangunan mapan di sekolah. Misalnya, murid-murid dan warga sekolah tidak diberikan pengetahuan sepenuhnya tentang penghasilan dan kelebihan baju kompos. Jadi, usaha penghasilan sisa makanan tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Sebenarnya, saya amat tertariklah sekiranya program ini diteruskan dari masa ke masa. Kerana ini merupakan satu ruang dan peluang kepada masyarakat, komuniti sekolah dan juga komuniti yang berada di SMK Seri Macap.